Hi Go Girl, this is Marsha from blush12blogspot.com. Hari ini aku bakalan bikin tutorial smoky eyes buat kalian semua yang punya mata bentuknya monolit. Kalau kalian penasaran, stay tune. Nah, pertama-tama aku akan pakai moisturizer. Moisturizer yang aku pakai adalah dari Clinique Moisture Surge. Moisturizer ini penting banget biar base makeup kamu nggak pecah. Nah, sekarang aku akan ngerjain mata dulu sebelum ngerjain foundation dan juga bedak ya. Kenapa? Biar nanti smoky eyes-nya nggak berantakan dan jatuh-jatuh di bagian bawah mata kamu. Nah, yang pertama-tama aku akan pakai gel eyeliner sebagai base awal eyeshadow aku biar warnanya hitam pekat. Nah, untuk mata monolit, pakai aplikasi ini agak sedikit naik di atas lipatan mata kamu yang udah ada. Nah, di step ini kalian gak apa-apa berantakan karena kita akan ngeblend bagian atas transisinya dengan menggunakan warna coklat yang seperti ini. Ini aku pakai dari Lux Crumb yang Golden Eyes, aku pakai shade warna Srikandi. Nah, kalau misalnya bentuk matanya kayak gini aja, eyeshadow-nya itu terlalu biasa banget. Jadi aku bakalan pakai glitter dari Aritaum, ini yang Shine Fix Eyes, ini aku pakai yang nomor 3. Nah, ini tuh kayak glitter gitu. Cantik banget. Nah, selanjutnya aku akan pakai warna coklat tua shade Uma ini yang dari palet yang sama. Ini aku aplikasikan di bagian luar dan juga di bagian dalam mata. Nah, selanjutnya aku akan ngebersihin di bagian bawah mata aku. Kalau misalnya kalian ada yang eyeshadow-nya fall out, kalian tinggal bersihin pakai tisu basah. Nah, sekarang kita baru kerjain complexion-nya. Pertama aku akan pakai primer. Ini aku pakai yang dari NYX Pore Filler untuk mengisi bagian pori-pori aku yang kelihatan. Nah, selanjutnya aku akan pakai foundation. Foundation yang aku pakai adalah Clinique Beyond Perfecting. Ini yang shade-nya Cream Beige. Nah, selanjutnya concealer untuk di bagian bawah mata biar bagian bawah mata itu bersih, biar dia nggak terlalu kayak smoky eyes, jadi kayak terlalu gelap gitu matanya. Ini aku pakai MAC Pro Longwear, ini yang shade-nya NC25. Nah, selanjutnya untuk ngeset foundation dan juga concealernya, aku akan pakai loose powder. Loose powder yang aku pakai ini adalah Pond's yang Pinkish White Glow. Aku akan ngambil warna eyeshadow coklat muda ini untuk bagian bawah mata di bagian dalam dan juga warna coklat untuk di bagian luar bawah mata. Sekarang kita bikin alis. Produk alis yang aku pakai ini adalah dari NYX yang Eyebrow Pencil, ini yang shade-nya Dark Brown. Selanjutnya aku akan ngeset alis aku menggunakan Maybelline Brow Mascara, ini yang Fashion Brow yang shade-nya Dark Brown. Selanjutnya aku akan pakai liquid eyeliner, ini dari brandnya Ultimate. Selanjutnya aku akan pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu yang aku pakai adalah dari Lazy Lash yang sama Luna Maya. Ini yang serisnya Born This Way. Abis itu aku akan pakai eyeliner di bagian bawah mata. Ini aku pakai dari NYX yang Eye dan Eyebrow Pencil.
ini yang shape-nya daun bawang. Nah, biasanya kalau misalnya aku pakai mata yang cukup strong kayak gini, smoky eyes, aku akan skip blush-nya karena menurut aku itu too much dan terlalu panas. Ini aku pakai NYX Highlight and Contour Topper. Setelah step aja, cuma kalau misalnya kalian yang merasa ini terlalu much bisa skip, tapi kalau aku next adalah aku mau pakai bronzer biar muka aku nggak terlalu putih atau terlalu wash out banget. Nah, walaupun aku nggak pakai blush on, aku tetap akan pakai highlighter, dan highlighter yang akan aku pakai adalah dari lokal brand Global Cosmetics. Aku akan campur dua shade ini, yaitu nomor 01 Moon Shadow dengan nomor 03 Golden. Nah, kalau misalnya look mata kita udah terlalu strong banget kayak gini, kita harus tone down di bagian bibir. Jadi untuk bagian bibir, aku akan pakai lipstick warnanya nude. Ini dari Matte for Lipstick yang shade-nya Allure. Oke, udah selesai akhirnya makeup look smoky eyes untuk monolog. Jadi di sini aku cuma nambahin satu step tambahan, yaitu menggunakan glitter biar mata kita jadi katanya tuh panjang ke atas ya, lebar ke atas. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe di Google TV, dan jangan lupa komen kalau kalian punya masukan atau request video. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama semua produk yang aku pakai ini, reviewnya bisa kalian tonton di YouTube channel aku, yaitu My Cosmetics. See you, bye-bye.